Mudik ke rumahku. Siapa yang kamu? Gak tau, gue harus dapet tank gue aja 3 aja.
Halo guys, selamat datang dan hari ini kita bakal live stream Raja Game. Ini kita udah ketemu 2 orang pemenang adalah Sunstead lawan Joblar. Di sini ada Sunstead lawan Joblar di sini. Dan di sini SV All Talk ini akan segera dimulai. Ada banyak para penonton di sini. Ya, kenapa Rian, ada yang bisa dibantu? Oke, okay, gue bakalan share sama. Ya, urusin forum dulu. The bot. Jolban. Di sini sebenarnya akan ada pertandingan antara Joblar melawan Sunstead. Dua belah player telah ada. Kita menunggu Rian Hao untuk nge-maxin ya kayaknya. Dan sementara menunggu, kita mau nge-share dulu sebentar. What the fuck? Okay. Sampai kita terkena hit, yaitu player yang kalah di semifinal. Sunstead, tapi Sunstead masih belum masuk. Sini Rian Hao, sudah gua admin. Halo Rian Hao. Segera mulai event. Enggak ditunda buat sekarang. Masih menunggu, sepertinya di sini Rian Hao tak kunjung datang. Mungkin bakalan gue break dulu karena kalian menunggu. Oke, gue matiin dulu mic-nya.
Thank you.
Oke, kita akan segera mulai di sini pertandingannya antara Joblar melawan Sunstead. Ini. Oke, kita akan segera mulai di sini. Oke, sebentar lagi kita akan segera mulai. Gua nyalain dulu audionya. Ya. Bentar. Guys, Minute Maid Power. Oke, udah. Linknya udah gue taruh ya di thread. Linknya udah gue taruh di thread. Oke. Linknya udah gue taruh. Bukan nge-lag, Pak. Itu emang delay. Emang kan gue lagi buka browser, jadi gitu. Live streaming bisa dilihat di YouTube. Halo Riora, halo. Halo Yoi. Halo, tolong yang enggak main keluar ya, yang enggak main keluar. Bentar. Gua enggak pasang mic. Discord lu kecilin bentar. Hah? Apa-apa, Bang? Udah gua kecilin kok. Kenapa? Oh, udah kecilin. Yoi. Gimana nih? Pernah tepis nih temen gua. Kenapa? Dapat masterpiece. Fuck. Oke, di sini akan ada mulai pertandingan antara Joblar melawan Sunstead di sini rupanya. Di sini sudah bersiap-siap. Di sini mari kita lihat bersama-sama. Joblar sudah ada dari tim bagian CT atau ya CT bodo amat lah. Dan di sini mari kita lihat Sunstead. Waduh, voice gue putus-putus, ya udah nggak usah voice. Voice di caster aja dah. Gua nggak voice di caster. Oke. Oke, sini mari kita lihat Sunstead dari kubu merah dan Joblar ke kubu biru di sini sepertinya. Emang putus-putus ya? Coba dengerin coba, ini putus-putus atau enggak? Enggak. Putus-putus gak, woi? Putus-putus gak? Enggak, di CS ya, lu masuk CS dah. Woi, ini Rian Hao, putus-putus gak gua? Putus-putus gak? Putus, nyambung. Oke, yaudah, berarti gua gak nge-voice di game aja, berarti gua nge-cast di caster aja. Halo, Keanu, sama Lumi, Tete. Untuk passwordnya, warnya apa passwordnya? Gak tahu. Passwordnya apa? Passwordnya apa? War 16 anjing. Apa ya lu bisa? Bisa gak? Oh ya war 16 ya. Oke, yoi. Oke. Gua restart CS dulu, kasih tau. Gua mau restart CS dulu. Gua mau restart CS di sini. Jadi mohon maaf semuanya, mohon maaf yang lagi live streaming, gua lagi mau restart. IP-nya dong, siapa namanya? Homo. Cepetan. Bentar. Oh.
Berapa berapa IP IP port terakhir berapa? Woi. Terakhir berapa port terakhir warnya? Port war. 16 270 16. War 16. Riora voice dari mana? Dari call. Enggak, Riora nge-voice dari Discord kita. Riora nge-voice dari Discord live. Iya, yeah, jadi. Tes, ada suara semua? Ada suara? Ada suara? Ada Bang, ada Bang. Oke, thank you. Oke, ini udah mulai ya. Udah mau siap mulai semuanya? Oke. Oke, langsung kita lihat Sunset melawan siapa nih? Lawan Sunset Sunset. Sunset melawan Joblar. Yang menang gua pasti, yakin gua. Lul. Enggak, lah. Yang menang, enggak. Waduh. Password apa itu, password? Oh, iya. Privasi lu sendiri, siap. Oke, okay, siap. Oh, Joblar. Peserta udah pada masuk. Peserta udah pada masuk. Oke, okay, Joblar. Oke, okay, all talk. Oke. Okay. Oke, okay, all talk. Belum di restart. Oke, pertandingan pun dimulai. Guys, mari kita mulai pertandingan antara Santet melawan Joblar di sini 1v1 Raja Game of. Mari kita mulai. Turnamen. Turnamen, ya. Maaf, Pak. Mari kita lihat sini Santet melawan Joblar di sini free time-nya belum disetting rupanya PA juga. Oke, di sini Joblar masih mencari-cari posisi Santet. Santet sudah mulai maju ke depan di sini. Joblar datang. Oh, Santet datang dan sudah baik oleh Santet. Yo, baik sekali Santet di sini. Kita lihat ya, kelihatannya si Santet menemukan posisi dari si Joblar. Mendapatkan posisi Joblar. Ya, jengger lah gitu darat udara. Itu kliknya bagus banget loh dia. Kliknya bagus banget. Iya. Oh, yeah. Komentatornya ada dua nih. Lo voice di ini aja, Discord aja. Oke, oke, oke. Oke, Santet di sini kita lihat. Ini orang oh, Joblar flicknya sangat baik di sini, enggak dilihat tadi gua. Waduh. Oke, mari kita lihat di sini Santet mencari-cari posisi Joblar. Santet masih menunggu-menunggu di sini. Dan Joblar masih mencari-cari posisi juga, tidak menemukan di mana adanya Santet. Santet udah tahu posisinya di sini. Joblar masih ingin dan oh, Santet. Oh, Santet ke kepala, keras sekali tembakannya. Yeah. Ping gue karena gue pakai headset. Lul. Yo i. Okay. Oh iya, untuk turnamen kali ini disponsori oleh Mie Mbak Yeyen. Okay. Turnamen kali ini disponsori oleh Mobile Arena dan juga ya, kayak itulah. Turnamen kali ini sponsor. Disponsori oleh Santet, ringnya sangat baik. Ini ya, pertandingan mencari-cari yeah. Posisi Joblar. Joblar masih mencari-cari posisi juga. Dan Santet. Oh, seperti dia gila. Oh, udah ketahuan oh. Posisinya Santet di sini. Joblar menewak tapi enggak kena. Ya, Joblar ngarah flick yang salah. Oh, dan dia ngepick lagi. Dan ditembak flick yang sangat baik oleh Santet. Good. Oh, belum good half lul. Ya, mari kita lihat di sini bersama-sama. Joblar masih bersiap-siap untuk Santet. Dan Santet sudah mendapatkan posisi dari Joblar. Pick yang sangat cepat dan flick di sini. Joblar ketinggalan sangat jauh di sini. 6 poin ya ketinggalannya. Oh, kena dong si Joblar langsung ditembak lagi ke Santet. Santetnya kena di sini. Tembakan Joblar tidak apa namanya yaitu dari sini Santet. Oh, Santet udah ketahuan di sini lokasinya ditungguin oleh Joblar. Oh iya, yaudah maaf jangan cetek mulu deh gue, kasihan. Oke. Okay. Oke, di sini Joblar lawan Santet. Masih di sini Joblar. Maaf, yang palanya pusing, maaf. Oke. Okay. Waduh, kok itu geter-geter apa ya? Aduh. Oke, okay, lanjut di sini. Waduh, tendang. Oke, di sini Joblar masih di Santet. Santet sudah ketahuan posisinya dan di sini ditembak oleh Joblar langsung. Dan good half. Pertandingan babak pertama dimenangkan oleh siapa tadi? Menang siapa ya? Sunset. Oh ya, yang menang Santet ya. Oh, Santet langsung menembak-nembak posisi di sini padahal belum mulai.
Oke, good luck and have fun untuk kedua belah pihak. Di sini langsung kita mulai ronde 2, Joblar di sisi merah dan Santai di sisi biru. Tadi skornya berapa yang tahu gua enggak? 96. Di sini mari kita lihat masih skornya 96. Joblar masih mencari-cari posisi. Dan Joblar udah tahu posisi dari Santet. Santet langsung ditembak. Langsung saja game oleh Joblar. Santet langsung tembakan flick yang sangat baik di sini ke arah Joblar. Santet di sini mari kita lihat Santet. Santet pakai Santet. Apa jangan-jangan ini Santet pakai Santet ya sebenarnya? Oh, Santet flicknya bagus banget. Santet di sini mulai memimpin pertandingan di sini sangat jauh poinnya. Ya, Joblar kembali membalikkan keadaan di sini sepertinya. Dan ya, Santet sudah kenal posisinya di sini. Joblar juga sudah tahu posisi dari musuh. Dan Santet, oh loncat dong, itu flicknya bagus banget. Quick scope. Oh iya, sekedar informasi untuk pertandingan turnamen kali ini disponsori oleh AFRB. Jadi siapapun yang memenangkan turnamen kali ini akan mendapatkan satu buah unit laptop Asus ROG dari Rian Hao. Oke. Siap. Santet. Udah GG. Good game well play. Good game well play untuk Santet. Karena di sini pertandingannya sudah selesai dan good game. Udah weh. Good game AZ Vacation. Ini sebentar ada gangguan. Hup. Yoi. Sorry, gak sengaja. Mas killer, kelet. Tampol bego. Wih, gelap. Gak ada sih, Joko. Udah ready, kalian semua ready. Ayo, kalau udah ready ayo. Oh, mampir. Riora mati. Oke, kalian pemanasan dulu ya di sini. Rian. Oke, saya yang bantuin. Kita mulai berapa menit lagi, Ran? Kita akan mulai dalam waktu 24 jam. Oke. Rian, ini berapa menit untuk latihannya, tolong? Latihannya cukup 10 menit saja. Ini apa sih? Ini tampung. Garu-garu. Oke, gua akan nge-track sebentar dan gua akan ganti layarnya. Bentar ya, gua ganti layarnya dulu. Pip. Kamu gue mute.
Udah mulai Bapak, oke. Ini kita lihat ya, si Jonggok mulai melihat kanan kiri, kita lihat seperti tadi Andong yang bisa mencari penumpang, kita lihat Andong mencari penumpang. Oke, maaf ini udah mulai pertandingannya di sini. Kita lihat. Oh, kita Jonggok maju, kita lihat. Oh, luar biasa Jonggok. Memberanikan diri untuk maju. Pas hilang lagi kita lihat. Kanan kiri kita lihat. Masih mencari kita lihat. Oh iya, jangan juga kita lihat mencari kanan kiri. Oh, tembus kita lihat. Maju mundur cantik. Aje gile. Aje gile. Yoi. Masih. Pas killer kita lihat. Nah, Irham, Anda menjagokan siapa itu? Saya menjagokan antara Jengkok dan The Fast Killer sih. Pilih satu, Bapak. Oh, bilang dong, pilih satu. Kalau gua milih yang menang sih Jengkok, karena Jengkok itu jago banget. Okay. Dari Quickscope sama Flicknya itu udah bagus banget ya. Oke. Jengkok sudah mulai wallbang tapi mungkin ketahuan dong posisinya The Fast Killer. The Fast Killer atau posisinya Jengkok sudah ketahuan posisi dan sini sudah tahu dari posisi dari The Fast Killer kanan kiri dan The Fast Killer sering ya sangat baik The Quickscope langsung saja jeger pemirsa sini Jengkok sudah ketahuan di sini posisi dari The Fast Killer juga sudah tahu di sini posisi dari Jengkok di sini masih gocek kanan gue cek kiri kita lihat kanan gocek ke kiri di sini mari kita ditembak Quickscope oleh Jengkok mendapatkan poin. Oh, good half 9-6 untuk The Fast Killer dan juga Jengkok. Nah, selamat Anda membawa pulang hadiah sekitar 10 juta rupiah. Oke, belum di start. Bentar. 9-6 skornya sementara. Kita lihat. Tema. Oh, siap. Yoi. Okay, start now. Good luck ya Pak untuk kedua belah pihak. The Fast Killer di sini sudah menaruhkan posisi dan sudah udah ngeliatin AWP-nya. AWP-nya nggak akan pergi kemana-mana kok, tenang aja. AWP-nya nggak akan pergi kemana-mana, udah ngeliatin. Oke. Karena kawan di sini posisinya jongkok sekali lagi. Bagus banget itu. Oh, freestyle-nya aduh. Oke, di sini The Fast Killer sudah menekan posisi dari Jengkok. Jengkok sudah ketahuan juga posisi di sini. Saling melihat dari sini. The Fast Killer nge-spray dan sini dia loncat ke samping.
Jongkok masih mencari-cari posisi di sini, udah ketahuan sepertinya lokasi dari The Fast Kill. Oh, The Fast Kill oleh Jongkok, wall bang sepertinya. Gile. Jongkok di sini mencari-cari posisi dari The Fast Killer. The Fast Killer di sini sudah mencari-cari di sini Jongkok. The Fast Killer. Oh, di flick ya. Oh, Fast Killer. Kita lihat. Jongkok di sini harus mati di tangan The Fast Killer. Dan saya kita lihat. Oh, saya rasa saya rasa ini Fast Killer ini kambing. Ya udah gua dukung si Fast Killer dah. Ya, kalah Fast Killer masuknya. Ya. Lo pilih lo mau voice di Discord atau mau di in game? Discord aja anjing. Di sini Jongkok sudah mulai menembak-nembak kartu Fast Killer sudah mendapatkan posisi dari Jongkok di sini. Kayaknya ada spion nih. Waduh, curiga. Waduh, woi, enggak punya spion, Pak. Jongkok headshot mengarah ke kepala. Iyalah kepala PA. Oke. Cegir. Jongkok Fast Killer sudah mendapatkan posisi dari Jongkok. Jongkok di sini masih menunggu The Fast Killer. Oh, ditembak kepalanya ke atas, lu nembak apaan? Gak ada burung, Janju. Oke, di sini dong posisinya. Posisi ini dong. Dong, The Fast Killer udah tahu sini. Ditembak langsung. Oh. Jongkok membuat kesalahan di sini The Fast Killer sehingga mendapatkan quick shot. Ditembak udaranya 19. Yo. Kepala Jongkok. Oh my god, Jongkok. Please give this guy some Doritos and Doritos. Oh, oh my god, satu kali lagi. Ya, satu lagi. Belum gigi. Belum gigi. Satu lagi kita lihat. Satu lagi kita lihat. Waduh. Ya, satu lagi. Ya. Satu lagi. Freeze time. Mari kita lihat Jongkok. Apakah Jongkok akan mendapatkan satu poin terakhir ataukah di sini The Fast Killer akan mendapatkan comeback? Mari kita lihat sini sama-sama. Jongkok di sini mencari-cari posisi dari The Fast Killer. The Fast Killer sudah mendapatkan posisi Jongkok. Jongkok sudah tahu posisi The Fast Killer. The Fast Killer enggak tahu harus kemana, mungkin di sini harus diakhiri oleh Jongkok di sini. GG mungkin. Mendapatkan rating darahnya 49. Jump shoot. Quick scope. Oh my god. Kado obatnya. Well play. Oh my god. Easy, good game. Easy, good game. Baiklah, pertandingan selanjutnya. Loh. Oh. Gila Jongkok. Dan selanjutnya pertandingan antara Rira melawan Jongkok. Oh, ini Bronze Liga ya. Kiprit GoFood kalah, mungkin lu kurang gampang. Yoi melawan Jomblat sekarang, karena saya tadi lu. Mau Mario. Ya modar lo. Pertandingan selanjutnya. Modar. Kamu lawan Joblar sini. Segera what the fuck. Oh. Mati kita. Wah, gini nih. Entar pindah ya. Waduh. Waduh, anak setan. Udah mau mulai. Udah. Mari kita lihat. Sudah siap-siap di Jongkok juga. Dan ini antara The Joblar melawan The Fast Killer. Are you guys ready?
Berhubung katanya ini lebar untuk kedua belah pihak di sini, mari kita lihat joblar antara The Fast Killer, kok gue tetap jadi cadel sih, what the fuck? Ya Allah. Ini mari kita lihat The Fast Killer antara joblar. Saling tertutup satu sama lain The Fast Killer di sini AFK, lo dia AFK, woi AFK dia woi, woi AFK woi, woi AFK, what the fuck? Oke. Oke, diulang di sini sepertinya. Oh, ketahuan dong, bro. Oh, ditembak sama joblar di sini. Derestat lagi, lan lagi. What the heck, bro? Ready. Mencet tapnya kurang banyak. Iya, ntar gue banyakin ready. Itu. Ya, TFK ready belum? Oke. Udah. Di wait. Oke, di start di sini mari kita joblar antara The Fast Killer. Alasan gue mencet tab itu biar dapat skor ya, biar gue lihat skornya lu. Tapi enggak, ya udah sih, tapi ya udah. Ya udahlah, bodo amat lah, lanjut. Oke. Headshot. Joblar menentukan posisi dan Killer udah tahu dong posisinya. Fast Killer masih memidik-midik. Sini Joblar masih cari posisi di sini. Tahu dah posisinya The Fast Killer di sini. Kakinya kelihatan. Lepas dulu. Tembak enggak kena di sini, nembak lagi enggak kena lagi dasar. Oke, di sini tembak lagi joblar masih mencari-cari apakah itu kanan atau kiri dan munculnya di sebelah kiri rupanya. Kiri. Kan cadel lagi gua. Kiri rupanya. Oh, ditembak dong. Enggak kena, enggak kena, Bung. Oh, salah dia pick-nya. Masih dia nge-flick nge-pick sebelah kiri malah pick. Ya di sini The Fast Killer joblar sudah kena tag di sini sepertinya. Joblar masih mencari-cari posisi dari The Fast Killer di sini. Masih mencari-cari juga. Dan ketahuan dong sama The Fast Killer dari samping. Baik sekali di sini The Fast Killer. Joblar di sini harus tertinggal poin sangat jauh. Oh enggak sih, 3 ya udah. Oke, di sini joblar masih mencari-cari posisi dari Fast Killer. Gak boleh scroll dah ya. Oke, sini udah ketahuan joblar juga udah tahu posisi dari Fast Killer di sini. Tungguin sama Fast Killer, quick scope sangat baik mengarah ke joblar. Oke, di sini The Fast Killer masih mencari-cari posisi. Joblar di sini jongkok di balik tembok. Tunggu sama joblar, The Fast Killer mati di tangan joblar. Ya, di sini tembak. Oh, joblar langsung dapatkan poin untuk membalas kekalahannya. Dapat lagi flicknya joblar. 3-4 skor sementara. Oh my god, joblar 4 sama, Bung. Gua ngapain buka ya, padahal di atas gua ada gitu ya. Oke, ini 4 sama skornya tadi. Tembak langsung joblar. Joblar di sini masih The Fast Killer di sini masih. Kesalahan dibuat 5-4 joblar melawan The Fast Killer. XJ Pro, iya bro, ya serah, karpmu. Di sini Fast Killer masih menjajar joblar langsung loncat ke belakang, nggak kena di sini tembak Fast Killer. Oh, udah kena dong The Fast Killer, udah kena tek Fast Killer dan di headshot saja joblar oleh Fast Killer. Nah, ditembak di sini sepertinya. Wallbang lagi. Dan ya, ini The Fast Killer masih wallbang. Belum ada yang nongol. Oh my god. Joblar dapatkan 1 poin The Fast Killer. Sama untuk skor sementara. Tembak saja langsung Joblar mengarah ke The Fast Killer harus mati. Joblar sih kayaknya sih bakalan menang sih. Ya udahlah. Casternya jancok, lo jancok, aduh. Oke, The Fast Killer di sini mari kita lihat. Masih memidik-midik sebelah kiri dan di sini joblar masih belum mendapatkan informasi di mana lokasi di The Fast Killer. Dan kita oh, udah tahu dong The Fast Killer, joblarnya harus mati.
skor 7 sama. Desember kita 14, satu skor lagi untuk good half. Oke, Desember kita lihat bersama-sama. Pas killer tidak mau memberikan informasi di mana dia berada. Dobra di sini masih mencari-cari, masih memindik-mindik sebelah kiri. Desember kita lihat apakah mendapatkan informasi di sini loh. Dobra sudah ketahuan, Dobra juga sudah ketahuan. Loncat-loncat di sini tidak kena lagi. Tembak di wallbang di sini. Tembak Joblar dapatkan poin good half untuk kedua belah pihak. Joblar 1 poin 87 untuk 8 Joblar 7 the fast killer. Ya di sini Joblar dapatkan ini dari fast killer. The fast killer juga masih mencari-cari posisi Joblar. Apakah di sini kawan? Apakah Joblar akan comeback atau KTFK akan comeback di sini? Gak ada yang tahu. Oke. The fast killer mendapatkan 1 poin. 8 sama skor sementara di sini. Joblar masih loncat-loncat. Oke, Joblar 98 di sini. Tragedi 98 Lule. Oke. Oh, ditembak dong Joblarnya langsung. Nembak ke arah the fast killer. The fast killer harus mati. Ya, Joblar mendapatkan lagi poin 18. Oh, 11-8. Oke, skornya 11-8 di sini. The fast killer. Oh, fast killer harus mati oleh Joblar. Sini mari kita Joblar. Udah dapat informasi di mana the fast killer harus mati di sini Joblar. Comeback is real, you know. Comeback is real oleh Joblar. 13-8 skor sementara. 2 poin lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Kasih 3, lul. Di sini fast killer sudah mulai kewalahan sepertinya. Cewa gua sama Kiprit kata Robi. Aduh, sayang sekali. Joblar mencari-cari posisi the fast killer. The fast killer juga belum terlihat. Tahu dong sini Joblar terlalu melebar. Tembak the fast killer kesalahan repick yang sangat parah. Tembak Joblar. Oh. Fast killer. Oh, salah dong, belum tolol. Tembak lagi ball bank di sini. Fast killer masih menembak. Oh, mati bung. Fast killer harus mati di tangan Joblar. Oh, Joblar kembali mendapatkan poin. Good game, well play untuk Joblar. Joblar mendapatkan set ketiga. Urutan keempat. Selamat kepada Joblar telah memenangkan pertandingan ini. 16. Berapa tadi? Ya, gitu. Selamat kepada Joblar karena telah memenangkan pertandingan selanjutnya. Oke, latihan untuk finalis. Rian Hao mau ngasih berapa menit untuk latihan di sini? Rian Hao berapa menit? 3 menit. Oke, 3 menit ya, guys. Oke, 3 menit. Latihannya di sini 3 menit. Oke, gua akan nyanyi lagu buat kalian di sini. Untuk para penonton, mungkin ada yang mau nanya-nanya, terserah kalian. Ada yang mau nanya-nanya, gua setelin lagu ya. Ayo penonton, kalau ada yang mau nanya silakan nanya, enggak apa-apa. We'll be right back.
Bagi yang suka es vanilla latte 3 shot, foam 2% dengan susu kedelai dan taburan meses warna-warni yang cantik, ini di Rupiah. Dan cepatlah, penawaran ini tidak... Oke, di sini sepertinya pertandingan akan segera dimulai, saudara-saudara. Pertandingan antara Santet melawan Jungkook di sini. Mari kita lihat bersama-sama best of 3 game-nya ya. Santet. Oke. Udah mulai ya, di sini udah skor 2-0 sementara untuk Santet mendapatkan 2-0. Oh, Santet lagi mendapatkan core kembali. Jungkook di sini kewalahan mendapatkan poin sepertinya. Karena Santet. Oh. Jungkook. Apa ini Jungkook?
jengkok di sini. Mari kita lihat bersama-sama. Sudah. Dan jengkok headshot sangat baik sekali jengkok. Makanya. Ya, sini mari kita lihat jengkok masih menjajari posisi dari santet. Kita lihat. Oh, ditembak lagi santet dong. 4-2 skornya. Santet masih menjajari posisi di sini, santet. Oke, comeback dan KO 5-2 sini santet. Jengkok ini ketinggalan 3 poin sementara. Kita lihat sama-sama. Santet, mari kita lihat di sini. Melawan jengkok. Jengkok di sini masih lancar-lancar di sini. Santet belum tahu posisi dari jengkok. Jengkok juga belum mengetahui posisi dari santet. Santet masih melihat-lihat ke kanan dan kiri di sini. Dia mendengar suara tembakan dari jengkok. Jengkok di sini, mari kita lihat. Ya. Oh, ketahuan di sini posisi dari santet. Jengkok mendapatkan 1 poin untuk mengejar ketertinggalannya dari poinnya santet. Oh, jengkok dong langsung ditembak ke arah santet. Comeback Israel, apakah comeback Israel? 4-5 di sini skornya. Oh, 5 sama 10. Mungkin pulang nih. Skor sementara 10 di sini. Mari kita bersama-sama. Ya, kita lihat di sini santet masih menembak-nembak jengkok di sini nggak kena. Jengkok sudah tahu posisi dari santet. Santet masih nembak-nembak juga. Gak kena juga di sini. Waduh. Apa yang terjadi di sini? What the fuck, nge-lag. Oke, di sini mari kita lihat. Santet kembali mendapatkan poin pada jengkok. Jadi ini ada para penonton yang setia mendukung kedua belah pihak. Jengkok di sini mari kita lihat masih mencari posisi dari santet. Santet sudah mendapatkan informasi atau belum? Sepertinya belum di sini. Masih menunggu di tengah-tengah batu. Jengkok tidak mau ngubah-ubah. Oh, di wallbang di sini. Jengkok. Jengkok sudah kena attack 45. Dia udah low banget darahnya. Ini santet masih loncat-loncat di sini. Ya, jengkok reload. Ya, udah ketahuan dong posisinya, dia udah lihat tadi di ujung. Oh. Oh, jengkok kembali mendapatkan poin terhadap santet. Santet di sini di open space. Sepertinya kesalahan fatal nih buat. Oke, di sini. Jengkok masih mencari posisi dari santet. Kalau posisinya di sini flick yang sangat baik di sini karena jengkok. 7 sama skor sementara. 1 poin lagi untuk good half. Oke, good half untuk kedua belah pihak. Jengkok telah mendapatkan poin. Game match pertama 15 yaitu dengan skor 8-7 antara jengkok melawan santet. 8 untuk jengkok, 7 untuk santet. Oke, santet ya, santet. Santet sih bingung gua, malu. Oke, ini Rian. Udah, ini udah good half. Dari tadi 8 jengkok, 7 santet. 8 jengkok, 7 santet. Oke, di sini kita lihat match kedua dari santet melawan jengkok. Santet di sini masih menunggu freeze time. 3, 2, 1. Good luck Eva untuk kedua pihak. Ini santet dapatkan power remak. Masih bawa lokasi jengkok ada di balik tembak jengkok. Big scope yang sangat hebat. 9 skor. Mari kita lihat disini bersama-sama. Jengkok di sini masih mencari informasi. Oh, wallbang dong jengkok. Santet kena attack di sini 46 darahnya. Jengkok masih menunggu. Balik tembok yang sama. Oh, jengkok flick yang sangat baik di sini ke arah santet. Ya, 10-7 di sini mari kita lihat ditembak lagi enggak kena lagi, di wallbang lagi enggak kena lagi. Tembak lagi dan cuma kena attack kayaknya. Ya, kena attack di sini santet. Santet kita lihat di sini masih kebingungan. Ya, kita lihat di sini jengkok sudah mengubah-ubah posisi. Oh, ketahuan dong jengkok lagi pindah posisi. Di sini langsung tembak aja ke arah 11-7 ya skor sementara. Ya, di sini santet masih kebingungan di sini. Jengkok mulai cari informasi.
Sunset akhirnya telah mendapatkan poin 8-11. Untuk perolehan poin sementara 8-11 dan ditembak lagi oleh Jongkok. Oh my god, Sunset. What happened to you? 12-8 sini. Ayo Jongkok. Kamu pasti bisa Jongkok. Sunset di sini masih ke arah kanan kiri di sini mencari-cari informasi di mana lokasi dari Jongkok. Yang setia menunggu dan Sunset flicknya lebih dahulu mendapatkan ke arah badan. Ini Sunset ya Jongkok di sini. Sunset mencari posisi masih belum ketemu juga. Jongkok udah tahu posisi dari Sunset. Sunset juga sudah tahu. Oh Sunset quick scope yang sangat baik mengarah ke Jongkok. Okay. Ya di sini mari kita lihat Sunset. Ini best of 3 ya, best of 3 bagi kalian yang masih bingung, ini best of 3, oke. Okay. Oh. Oh my god, bisa aja ada comeback di sini, Sunset menangin di sini ngepur dia. Bisa aja 2 round lagi dia. Who knows? Who knows? Oh, Jongkok langsung mendapatkan poin di sini, akhirnya dia mendapatkan poin lagi tambahan. 12-8 ya? Ya 12-8. Ya kan? 12-8 kan? Oke di sini. Ditembak lagi Sunset. Oh my god Sunset, akhirnya kau comeback juga. Poinnya berapa sih? 14-9 ya, 14-9. Bodoh amat lu, jauh banyak semua gua. Oke. Ini 14-9 untuk Jongkok dan Sunset di sini. Sunset harus mengejar ketinggalan. Sunset mulai mengejar lagi 14-10 skornya. Sunset disini menembak. Oh tidak kena di sini sepertinya. Jongkok sudah tahu posisi dari Sunset. Oh Sunset mendapatkan lagi poin 11-14 skor sementara. Oh Sunset dong lagi dapetin lagi disini informasi dan oh priscope gagal di sini sepertinya. Jongkok mendapatkan poin 15-11 di sini. Kita lihat Jongkok apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanan Sunset? Tidak, sepertinya di sini Sunset mendapatkan poin lagi tambahan. Jongkok, mari kita lihat aimnya sangat baik sekali di sini sepertinya. Kita lihat sini, pok. Nembak-nembak di sini ke arah Sunset. Tembak lagi, nggak kena lagi di sini. Jongkok masih menunggu-nunggu posisi dari Sunset di sini. Oh, Jongkok sayang sekali tidak mendapatkan poin. 12-14 di sini skornya. Ya kan? Bener kan? Oke. Okay. 12-14 skornya di sini. Apakah Sunset? 15 ya, udah 15. Iya, 15. 12-15. Apakah di sini Sunset akan membuat sebuah poin time? Ataukah dia akan kalah di sini? 15-15, hah? Oh, 15-15 ya. Overtime dong. Iya. Overtime. Oh, 1 poin untuk Jongkok. Overtime, overtime, overtime. Overtime, wey. Wey, overtime. 15-15. What the fuck, bro? Sampai 17 skornya. Baik. Waduh. Nembak. Iya, nembak, bro. Jangan enak. Ya di sini skornya sudah ketahuan. Di sini 16 untuk Jongkok dan 15 untuk Sunset. Ya bukannya aimbot, dia tuh jago. Jam sementara kita akan mengupdate base ya. 16-15 tadi skornya. Itu Jongkok bukannya aimbot.
Oh, ngerti. Yaudah. Berarti ini menang jengkok ya, 1 poin. 1-0 jengkok ya, 1-0. 1-1. Oh, 1 ya. Oke. Kita mengganti map di sini, IMAP. Ya, seperti kilat di sini mengganti mapnya di sini. IMAP. Gue bahasin dulu nih. Tempat yang ini nih. Gini ya. Apaan sih? Gimak. Gini. Karena itu adanya di sini nih. Kalau nggak bisa nama. Adanya di sini. Nah, ini Rian House. Kalau misalnya mati, jangan ditembak dulu sampai musuhnya ngambil auto. Ngerti enggak? Iya. Kan di sini. Tangannya. Tangan. Jangan ditembak dulu. Pas waktu lagi ngambil AWP. Pisau-pisauan dasmu. Dah. Oke, di sini mulai pertandingannya antara Santet melawan Jengkok di sini. Match terakhir best of 3. Satu karena skor sudah satu sama di sini karena Jengkok sudah memasuki pertandingan dari upper bracket dan sementara. Gimana? Iya kan satu sama kan? Tadi. Gimana ya? Ambil dulu AWP. Oke, silakan diambil dulu AWP-nya sebelum Anda dimulai dan sini ya diloncat di sini. Dan sudah mulai turun bawah sini. Oke, kedua belah pihak sudah mendapatkan AWP di sini. Mari kita Jengkok masih mencari posisi Santet. Santet di sini masih diam di balik box. Oh, ketahuan di sini posisinya oleh Santet Jengkok. 1-0 skor sementara untuk Santet. Oh, Santet, what happened? Oh, di sini Santet ada. Oke, di sini Santet. Ada musuhnya di sini Jengkok. Oh, lag di sini sepertinya. Kenapa nih? Lag, lag, lag. Restart. Itu Joblar, aduh. Ini ada creepnya. Tolong itu yang nggak main, tolong dipindahin ya, tolong yang nggak main pindah ya, semuanya di itu. Makasih. Biar nggak penuh-penuhin. PW-nya privasi ya, nggak boleh ada yang tahu. Ini masih match ini, tolong ini masih match, belum selesai. PW-nya kan. Jadi sebuah nge-lag bung di sini. Karena para player sudah mulai memaksa masuk kayaknya. Oke, di sini 3 2 1 dan Santet antara Jengkok. Di sini tadi skornya berapa? Di sini skornya enggak ada yang skornya tadi udah berapa? Iya, ini udah final. Tolong hormatin ini lagi turnamen. Oke, di sini Santet mendapatkan AWP juga di sini dan akhirnya mereka turun. Jengkok di sini sudah mencari posisi dari Santet. Udah ketahuan di sini lokasinya. Oh, ada spotnya loh, hebat. Oh, ketahuan di sini sepertinya spotnya. Ah, tembak sama Santet. Apa yang terjadi Santet? Santet langsung ditembak.
2-0 ya? Iya 2-0 Bung. Jangan ditembak. Belum dapat. Dapat. Oke, udah dapat AWP, silahkan dimulai lagi. 1-0. Oh, di restart. Oke, 1-0 skor sementara di sini. Oke, Jungkook. Oh, Santet kembali mendapatkan poin lagi untuk Jungkook. What the fuck, kok gue didiemin? Mati aja lo. Oke, sini Santet. Ngapain lu udah ada AWP? Aduh. Dari sini mari kita lihat. Jungkook juga mencari-cari posisi di sini. Dia ada di platform di sini. Ya, udah ketahuan di sini Jungkook juga posisinya dan juga Santet sudah tahu posisinya. Di sini mari kita lihat. Santet. Ngapain lu? Wey. Ah, oh, repositioning yang sangat baik oleh Santet. Jungkooknya tidak sadar kalau Santet sudah repositioning di sini. Jungkook. Oh, ngambil AWP di sini Jungkook. Oke. Okay. Jungkook di sini main di atas sepertinya. Oh, Jungkook main dari atas sepertinya. Mari kita di sini bersama-sama Santet akan bersiap-siap. Ya, ditembak di sini enggak kena Santet. Tembak lagi dan enggak kena lagi. Oh, enggak kena lagi, Bung. Oh, headshot yang sangat baik oleh Santet. 4-0 skornya. Ayo Jungkook, kamu pasti bisa Jungkook. Semangat, semangat. Jangan kalah begitu aja. Kasih semangat. Ya, sini Jungkook sudah mendapatkan AWP-nya. Oke, di sini mari kita lihat Santet. Santet. Santet di sini sudah kena attack. Masih wallbang. Tahu dia ada posisi seperti ini. Ya, jangan enggak tahu. Oh, langsung aja di flick Jungkook. Akhirnya pecah telur 4-1 skor 5. Namanya. 4-1 kawan-kawan. Oh, Riakau ditanya. Kenapa RG enggak ada AWP India katanya. AWP India tuh bagus. Oke, di sini Santet sudah menangkan 5 poin. Antara satu dari Jungkook di sini Jungkook udah dapetin. Tuh katanya nggak tahu developernya Keanu gaji buta. Oke sini Jungkook masih mencari di wallbang lagi di sini. Oh tahu dong. Ya Santet harus tewas di tangan Jungkook di sini. Jungkook sudah mulai mengejar poinnya. Oh Jungkook. Itu bang. Astaga. Seperti yang membuat kesalahan di sini Jungkook. Dibunuh dulu. Biar ngambil. Biar dia dibunuh dulu ya, dibunuh dulu biar poinnya. Astaga. Jungkook. Balik lagi membuat kesalahan di sini. Oh. Lihat Jungkook, gue tahu lu pengen menang, tapi ya udah. Oke. Okay. Satu lagi. Oke. Okay. Fair. Satu lagi. Okay, let's go. Sepertinya karena ada rematch di sini. Santet gimana Santet ditanya itu? Kataku sebenarnya di rematch satu match satu round aja. Jadi udah dapetin satu lagi.
Oke, di sini terjadi pergantian map. Web map fair di sini. Ya, di sini kita lihat udah hai. Belum. Lempar dulu nih. Jangan nembak. Woi. Woi. Kan. Tadi kan remil. Tadi kan remil. Iya kan. Jadi lo kan ini satu. Ini satu. Nah, lu nyari 3 poin. Iya, 2 poin lagi. Jadi nyari 2 poin, kalau misalnya si Jungkook menang lagi match ini, dia cuma nyari 1. Kalau misalnya santetnya masih belum dapetin poin, berarti ini nyari 2 gitu. Sampai besok trik gitu. Menang GG itu dapat 1 poin. Jadi di sini match enggak ya. Enggak ada overtime. Udah paham katanya kan. Udah paham katanya. Ini match-nya enggak ada overtime ya. Jadi 16 langsung GG walaupun 15-15 kalipun. Oke, okay, get it. Wah, runtuh banget. Oke, Jungkook sepertinya terjadi sebuah teknis dan akhirnya harus merestart PC. Oke, mari kita lagi. Gak bosan kalian dengarkan lagu-lagu. Ah. Ya, di sini Jungkook udah masuk ke match-nya di sini sepertinya. Langsung aja kita mulai. Good luck Evan untuk kedua belah pihak di sini. Mari kita lihat. Oke, ini dia antara pertandingan antara Jungkook melawan Santet di sini. Santet sudah mulai arah samping di sini. Jungkook di sini masih mencari posisi. Oh, suaranya belum kegedein. Oke, sini mari kita lihat di sini Santet lawan Jungkook. Sudah mulai di sini.
Jengkok sudah kena tag di sini langsung 1-0 untuk Jengkok. Jengkok wah happen. Santet di sini. Kok kita lihat bersama sama. Apakah Jengkok akan mendapatkan poin? Santet lagi dan lagi. Keras sekali tembakan langsung. Oh, santet kena tag di sini 47 dan langsung di wallbang oleh Jengkok. 2-1 skor sementara. Jengkok 2 Santet 1. Oke, sekarang sudah 2 sama antara Jengkok lawan Santet. Sini siapa yang menang dari map kedua ini? Oh, Santet, what happened di sini Jengkok langsung. Quick shot di sini Jengkok lagi-lagi loncat di sini. Mari kita lihat. Santet, Santet sudah merekam posisi dan Jengkok langsung di kill dengan quick shot yang sangat cepat. Ini mari kita lihat Santet, Santet di sini masih menunggu dari posisi. Lagi di wallbang di sini kena darahnya dong. Santet di sini darahnya 47. Kita lihat. Oh, langsung ditungguin sama Santet headshot mengarah ke kepala. Ya iyalah. Ada yang fokus. Mati enggak skor sementara. 7 ya berarti. Oke, sini Santet telah mendapatkan poin. Santet. Kenapa nih? Oh, Santet. What happened di sini? What the heck bro? What happened? Di sini Jengkok, kita lihat di sini masih menempel. Oh, Santet. Berada di sini. Lihat. Santet di sini masih menembak-nembak di sini Santet. Tunggu dan flick yang sangat baik. Oh my god, Santet. Ini pakai Santet, ini benar-benar Santet pakai Santet. Oh, gila flicknya bagus banget. Oh, ditungguin dong sama Santet langsung 8-4. 12 skor. Oh, Santet lagi. Oh my god, Santet. Oh my god, Santet 10-4 dong. Oh my god. Ayo di sini satu round lagi dan oh, Jengkok. Good half untuk kedua belah pihak, good half. Silahkan berpindah tim di sini Jengkok. Baiklah di sini langsung di restart sepertinya. Good half di sini. Tadi 10-5 untuk Jengkok langsung tet. Tembak langsung Santet. Oh my god Santet. 11-5 skornya. What the fuck? Astagfirullah. Ini kita lihat Santet. Santet di sini masih menunggu-nunggu dari oh udah ketahuan dong sini posisi Jengkok ditembak di sini flicknya gagal dan juga Santet sudah tahu posisinya juga sudah diketahui dan di sini Jengkok menembak ke arah ke depan flicknya ke arah ke atas. Di sini kita lihat masih mendik-mendik di sini Jengkok. Oh Jengkok flicknya sangat baik tapi tidak mengarah ke arah badan langsung. Langsung ke kaki di sini Santet darahnya 46. Tembak lagi di sini. Oke di sini. Ya di sini Santet. Jengkok di sini masih mengarah ke depan dan di sini Santet. Oh Jengkok masih wallbang di sini Santet sudah kena di sini. Ya. Santet lagi di sini loncat-loncat di sini. Darahnya udah kenal udah low di sini udah kena tag sekali. Flick yang saat oh my god Santet flicknya. Oh my god flicknya. Oh Jengkok.
Jengkok di sini telah men-tag. Oh, jengkok tag yang sangat baik di sini. Apakah sini ada comeback? Tidak. Ini kita lihat jongkok di sini sudah menunggu di sini sambil jongkok. Jongkok lagi jongkok, jongkok jadi jongkok. Oke. Okay. Mari kita di sini jongkok. Sudah mendapatkan poin 13.8. Santai di sini. Oh, tadi mau nembak jongkok tapi gagal sepertinya, mouse nyangkut kayaknya, omronnya jebol sepertinya lul. Oke, sini jongkok masih ke kanan. Ballbang enggak kenal lagi. Tahu dan santet di sini. Nembak ke arah jongkok 14.8. Apakah di sini akan mendapatkan santet dan apakah santet akan mendapatkan match kedua ini? Oke, sini santet. Dia menembak ke depan di sini enggak kena flicknya. Mengarah melenceng ke atas di sini. Jengkok kayaknya. Oh, jengkok. Oh my god, jengkok. Ya, sebenarnya dari sini santet. Udah. Jengkok lagi di sini. Oh my god, comeback di sini 14. Jengkok lagi 14-11 di sini. Oh my god. Comeback is real, you know? Comeback is real. Oh, santet. Itu flick macam apa santet? Tolong itu disantet dulu ya. Aduh, ini last point. Oh, santet. Flick yang sangat baik di sini santet. 16-11, good game, well played. Udah. Untuk match kedua ini. Selamat kepada santet telah menangkan match kedua dan satu lagi akan memenangkan pertandingan. Apakah akan menangkan juara pertama di sini? Nah, oke, free game config di sini telah dieksekut. Si jongkok. Sunstead di sini jongkok, sepertinya di sini AFK di sini nggak tahu ngapain, tapi yang jelas mereka yang jelas AFK. Ya, di sini mari kita lihat pertandingan sudah dimulai lagi di sini. Sunstead di sini. Akhirnya posisi dan udah ketahuan di sini jongkok juga udah tahu di sini posisi Sunstead. Kok di sini udah nembak-nembak. Oh my god. Oh. What happening, man? What happening? Tunggu sebentar, harap ditunggu semuanya. Bisa. Oke, okay, sini good. Oke, okay, sini good luck have fun sini sepertinya. Jungkook. Oh, Jungkook langsung mendapatkan poin di sini. Santet. Oh my god, dia loncat di open space. Langsung ditembak oleh Jungkook. Oke, okay, Jungkook mendapatkan poin kembali di sini 2-0. Jengkok lagi 3-0. Please jengkok, please. Matiin aim lo, please. Oh my god. Oh my god, jengkok. Oh my god, jengkok. Why you do this? Why you do this? Goyang-goyang. Ya, itu jengkok darahnya udah 16 di sini kena tag. Apakah di sini santet akan poin? Jengkok langsung ditembak oleh santet. Hebat sekali sini santet. Oh my god. Ya sini jengkok langsung tidak berikan sebuah poin. 8-0 di sini. Oh my god. Oh my god, 8-0 jengkok. Santet akhirnya mendapatkan poin lagi. 8-1 di sini, apakah akan di comeback di sini oleh Santet? Atau jengkok akan menang pertandingan ini sehingga mendapatkan poin 2 sama?
kita lihat sini bersama-sama. Jongkok lagi hilang satu jengkok. Oh my god, jengkok 10-1. Santet, what happened to you? Santet, what happened? What happened to you, Santet? Semangat, Santet, semangat. Ayo, jangan mau kalah, ayo. Tapi, ya. Ya, di sini mari kita lihat jengkok. Masih mencecer posisi. Emang di sini Santet, 12-1. Oh my god. Oh my god. 12-1, man. Gila sih ini. Enggak, satu lagi untuk jengkok, dua-dua kalau untuk jengkok. Oh, akhirnya. Gina. Good half, 12-2. Oh my god. Bisa. Oke, jadi masih bisa cari posisi 12-2. Apakah ini Santet bisa mendapatkan miracle keajaiban jengkok? Please give some mercy to Santet. Oh my god, jengkok 14-2 loh, jauh. Ya, di sini jeng Santet telah melalui 1 poin. 3-14. Di sini Santet masih mencari-cari posisi di sini. Santet dapat lagi oh my god, Santet. Triknya bagus banget, perbaiki di sini. Masih ketinggalan 10 poin. Bengkok 15-4 di sini. Oh my god, 15-5. Mengejar ketertinggalan sini sebenarnya Santet. Jengkok di sini masih mencoba. Wallbang di sini, loncat lagi. Oh, lawan dong lokasi. Oh, kena wallbang di sini. Air. Oh my god, jengkok. Good game, well play, jengkok. 16-5. Last game di sini terakhir. Oh my god, gua udah aus, tahu aja ini. Gak tau ya gue serap gitu. Oh my god. Apakah disini Jengkok akan memenangkan pertandingan? Iya. Lagi. Oh my god, 1-0. Oh my god, Jengkok, please. Please, Santet, please. Jengkok, oh my god, gua sama ini adalah match terakhir lo. Lo harus bisa menang kawan-kawan di antara kalian berdua. Oh my god, di sini. Langsung ditungguin di sini Jengkok, 2-1 skor sementara. Oh my god. Ayo Santet. Santet, air, aku butuh air, tolong air, air. Air, air. Air, air. Air. Tunggu lah. Saya butuh air. Oke, di sini Santet masih menembak ke depan di sini mencari posisi dari Jengkok. Jengkok masih belum tahu di sini posisi Santet. Santet di sini masih mencari. Ya, udah ketemu dong suaranya di sini Jengkok. Nongol langsung ditembak jumpshot. Quick scope yang sangat cepat di sini oleh Jengkok. Dari sini skor 3-2. Gua puasa enak aja lo Ken. Oke, sini mari kita lihat sini 4-2. Air. Oke, di sini Jengkok. 4-2 sini. Oh my god. 4-3 sini mulai mengejar
ketertinggalan, 1 poin tertinggal. Keanu mau kirim salam buat siapa? Keanu? Boleh kirim salam buat siapa? Keanu buat emak, babe, kakek, nenek, boleh. Oke, sini Santet masih maju ke depan di sini. Masih mencari-cari posisi dari Jengkok. Jengkok udah tahu posisi, langsung ditembak oleh Santet, headshot kepalanya langsung. Oh my god, 4 sama. Oke, Keanu kalau mau nge-share silakan di-share. Oke, di pause. Di sini Jengkok minta pause. Silahkan di pause. Keanu boleh nge-share kalau misalnya anda mau biar rame dulu. Oh what? Santet? Oh abis dari WC dia sepertinya. Mari kita lihat sini Jengkok. Langsung mulai 5-4 dan Santet langsung dibales dong, 5 sama. Langsung dibales dari WC tadi. Ya sini Santet langsung cari-cari posisi. Udah ketahuan di sini Santet udah tahu posisinya. Ngapain lo ngetek ke kiri? Oh my god, kesalahan dibuat oleh Santet. Oh my god, Boy Andika, halo moderator. Oh my god, moderatorku cinta. Santet di sini, mari kita lihat Jengkok. Jengkok, tembakan. Oh, miss ke atas. Mari kita lihat Jengkok. Jengkok membuat kesalahan lagi di sini sepertinya. Santet juga membuat kesalahan. Oh, kepalanya lewat tadi, tapi nggak lihat. Oh, Santet mendapatkan poin 6-6, 12 skornya. Siapakah di sini akan memenangkan pertandingan turnamen final ini? Sepertinya menang adalah Oskadon, bukan Jengkok, bukan Santet. Lul. Oke, sini Jengkok masih melihat di sini. Oh my god. Jengkok di sini mendapatkan posisi dari Santet di sini. Santet. Oh, langsung ditembak oleh Jengkok. Oke, smart. Oh my god, 9-6. Good half point sementara di sini. Jengkok harus pindah ke TRP dan CT di sini. Ya, 6. 15. Ya. Mari kita di sini. Match terakhir di sini. Ya, di sini mari kita lihat Jengkok masih mencari posisi dari Santet. Santet di sini belum tahu posisi dari Jengkok. Langsung ditembak sama Jengkok. Oh my god, 10-6. Oh, kejar Santet. Ayo dong, kejar. Santet baik sekali di sini ditunggu. Headshot langsung karbin. Tembak. Oh, enggak mati dong lo darahnya. Langsung tembak lagi sama Santet di headshot langsung di Santet si Jengkok. Gila. Jengkok langsung Santet di sini. Santet di sini masih mengejar-ngejar poin. Jengkok masih belum tahu sih dari Santet. Cepat bro, gua tepar asu. Jangan remis lagi woi, gua tepar. Waduh, ntar sor gua habis gimana lu? Oke sini, iya dong. Gua bukan pemain yang tepar, gua yang tepar. Oh Jengkok, harus dapetin poin di sini. Ya sini. Gua sama sepertinya. Lagi Jengkok lagi 11-8 skor. Ditembak lagi Jengkok menjauhi poin 12-8. Oh Jengkok lagi dapetin poinnya, flick yang sangat baik. Ya sini Jengkok sudah mendapatkan posisi dari Santet. Di sini Santet udah tahu posisinya lagi di samping. Di sini mulai kebuka. Ini mari kita lihat bersama-sama 11-8. Oh, langsung maju dong, dia lari ke depan sini. Santetnya udah tahu di sini lokasi dari Jengkok. Oh my god, Santet. Why you do this? 13-9. Tinggal menunggu 3 poin lagi untuk Jengkok. Why you do this? Wah, oh, enggak Santet. 11-10 di sini sepertinya akan di comeback di sini, enggak akan ngasih kemenangan kepada Jengkok. Oh my god, Jengkok
langsung di headshot si Sentet. Sentet pakai santet di sini. Oh my god. Ayo, ayo, siapa di sini akan menang? Lihat ini. Santet mari telat masih menunggu. Jungkok lagi loncat lagi ke atas dan dari santet. Santet sudah bersembunyi di tembok yang sangat tinggi. Ya, menunggu dari posisi. Oh, my god. Ketahuan di sini jungkok juga udah tahu. Wallbang tapi enggak kena di sini. Oh, santet udah kena. Udah rank 46. Wallbang lagi. Flick yang sangat baik tapi enggak kena. Marah ke atas. Jungkok lagi. Santet ini dari 46 apakah dia bisa? Dan oh iya benar ya. Buat apa tembok? Aduh, kali juga gua. Oke, di sini jungkok. Di sini mari kita lihat. Apakah di sini sadar? Langsung sadar di saat si santet. 14-11 skor santet. Oh my god, 14-11. Come on man, come on, come on. 14-12. Ayo, come on, come on. Jengkok. Oh, jengkok 15-12. Game match point di sini. Kencing celana santet. Santetnya kencing di celana rupanya. Jengkok. Oh, 15-13. Ayo dua kali lagi untuk ngeremis match ini. Mari kita lihat bersama-sama. Santet 15-14 skornya. Satu poin lagi. Apakah di sini akan remis ataukah tight or win? Di sini mari kita lihat bersama-sama. Tight or win di sini. Tight or win di sini mari kita lihat bersama-sama. Ini ada penentuan round penentuan di sini antara Santet lawan Jengkok. Jengkok di sini masih mencari. Kambing segame lagi. Oh my god, Santet satu game lagi di sini. 15-15. Satu game lagi gua udah tepar, cok. Jahat banget sih lu. Woi, Jengkok, kamu kan tamatin aja udah gua Jengkok. Oh my god, Jengkok. Why? Why? Why do this? Why do this? Oke, di sini satu match lagi 15-15 tadi tight. Nyari 17. Ini mari kita nunggu. Sekarang nyari 5 round. Sekarang nyari 5 round aja. Bulan Kevin untuk kedua bulan pihak. Apakah di sini akan mendapatkan 5 round pertama? 5 round. Oke, 5 round dari admin. Di sini. Tenggorokan gue udah serak ini kayaknya. Apa jakun gue bakalan menang kayaknya. Oke, di sini jengkok. Jengkok. Oh, santet jengkok udah dapat 1 poin di sini. 4 poin lagi untuk menuju kemenangan. Jengkok, ayo jengkok. Jengkok lagi 2-0. Oh my god, jengkok. Oh my god, santet please. Oh, 2-0. Oh, oh my. 3-0 ya, 3-0. Ada 5. 5 di sini 3-0, 3-0 ayo. Oh, Sentet memberikan 3-1, 4 skornya. Apakah di sini akan memenangkan di sini Sentet 4-1 atau 5? Enggak ada yang tahu. What the fuck, bro? What the fuck? Nyari lagi, what the fuck? Aduh. Oh my god, Jengkok buat kesalahan lagi di sini. Sini. Tengit sekali pertandingan di sini Sentet antar Sentet lawan Jengkok. Sentet enggak tahu di sini 3-3 skornya. Ayo, ini penentuan 2 round di sini. Oh, Santet 4-3, 1 round lagi menuju kemenangan. Apakah Santet bisa memenangkan pertandingan ini? Turnamen yang sangat gengsi ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, di sini mari kita lihat Santet sudah mendapatkan posisi dari Jungkook-Jungkook di sini. Santet win the match. Santet, oh my god, Santet congratulations kepada Santet telah memenangkan pertandingan ini. Santet, you win this match, dude. You win this tournament. First place is going to be
sentet di sini jengkok harus kalah dan mendapatkan posisi kedua. Selamat kepada sentet. Selamat kepada sentet di sini. Selamat kepada sentet. Bagaimana pendapat Anda sentet sebagai seorang pemenang? Bagaimana pendapat Anda sentet? Bagaimana pendapat Anda sebagai seorang pemenang? Saya senang sekali. Padahal dia sudah pesimis di sini bakalan kalah, tapi akhirnya menang juga. Selamat kepada Sentet. Selamat. Belum pernah saya jadi VIP. Akhirnya kesampaiannya jadi VIP. Selamat. Oke, congratulations untuk pemenang Sentet di sini telah menangkan pertandingan. Terima kasih yang sudah mau menonton live streaming hari ini dan jangan lupa untuk stay tune di Raja Game. Informasi selanjutnya akan gue informasikan di forum bersama Rian Hao. Terima kasih telah menonton. Dan sampai bertemu di event-event bergengsi selanjutnya. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih yang telah menonton live streaming ini. Dan sampai bertemu di turnamen-turnamen selanjutnya. Sampai bertemu dan salam kreativitas tanpa batas.